Sebuah pabrik tekstil di Cimahi, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena sulitnya untuk mendapatkan air serta jalan yang macet. Api dengan cepat menghabiskan sebuah pabrik tekstil di Kota Cimahi, Jawa Barat. Keberadaan bahan yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api cepat menjalar. Selain kesulitan mendapatkan air, jalan yang macet juga membuat petugas kesulitan memadamkan api. 12 mobil pemadam kebakaran harus dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran di pabrik tekstil ini.